Okay, halo guys, welcome and welcome back di Ventezel. Dan kita kembali lagi melanjutkan Anno 1800 kita ya teman-teman, di episode yang ke-14 kita teman-teman. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa di like dulu ya, terus di subscribe dulu, nyalain juga notifikasi dari channel Ventezel biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang gua upload tentunya ya teman-teman. So, gimana kabarnya di hari ini guys? Masih seger-seger buger semua kan ya. Alright, sebelum gua merecord ya video ini, gua pindahkan dulu yang namanya tempat ikan kita ya, menangkap ikan ke bagian sini teman-teman ya. Tempat nangkap ikan, terus nanti juga tempat small oil harbornya di sini, terus juga di sini tempat shipyardnya juga teman-teman. Ini dia tempat ikannya guys, sudah gue pindahkan ke bagian sini ya. Yang sebelumnya itu di bagian sini teman-teman. Jadi teman-teman, ini kedepannya bakalan gue pindahin juga tuh ya. Rencananya di bagian sini itu tempat khusus ini loh guys, pintu masuk wisatawan. Terus di kayak ini kan kayak daratan-daratan pulau kecil-kecil kayak gini nih teman-teman ya. Nah ini nih, ini kita bisa isi dengan mungkin itu botanikal nih kan. Botanikal itu kayak taman gitu ya. Taman tapi kayak mengoleksi yang namanya tumbuh-tumbuhan yang kayak gitu pokoknya teman-teman ya. Terus ya mungkin gua bisa bikin tempat yang namanya hewan-hewan juga gitu. Terus museum juga ya di sini bisa gitu teman-teman. Zoo dan museum. Kita lihat kan kita itu pengen ngebuka sampai ke Penny ya teman-teman. Terus ini pemasukan gue itu lagi turun. Kenapa bang turun? Karena tadi itu ada achievement, ada newspaper gitu guys, mengurangi ini loh gitu loh, happinessnya jadi berkurang, ikut turun juga dia jadinya. Tapi nggak masalah ya, karena dia happinessnya menurun terus, dia nggak mau bayar gitu. Apa sih namanya pajaknya gitu teman-teman ya, dikit gitu bayarnya pajak. Perang mulu nih si Mbah. Buset, ini tempat siapa sih? Oh tempatnya si ini. Sok, buset, dijajah guys. Dijajah teman-teman. Sama, sama nenek lampir. Buset, ngeri banget nenek lampir ya. Dijajah guys, cuman ngejajahnya nggak banyak-banyak kapal juga sih ya kan. Easy lah untuk kita, nanti kita jajah lagi tuh si Mbah anjay. Sepertinya roomnya habis. Iya ya, udah habis ya. Di sini menurun juga dia jadinya teman-teman. Kenapa sih madam gak ngirimin room ke kita gitu? Apakah si madam sudah habis roomnya? Coba kita cek teman-teman ya. Goods. Ada kok ini 126 dia. Kenapa dia tidak mau mengirimkan si madam nih? Tolonglah madam, kirimin ke aku ya. Ngirimin deh guys, parah banget. Padahal udah kita beli ya. Oke, gua up aja ini karena kita pengen ngebuka Penny. Nah, udah kebuka ya Penny-nya teman-teman. Nanggung deh gua buka ini sama sini dan sini ya. White ship under attack di bagian. Oh, cuma lewat doang nih. Apa sih? Hah, harbor gua di attack. Oh, Mbah lewat, guys. Mbah lewat sama kapal ininya ya. Cuman nih kita kurang pertahanan di bagian sini. Seronong boy anaknya, guys. Lo ya, hancur sih ini. Hancur dia teman ya. Ini nggak berani dia. Satunya udah hancur, dia nggak berani teman. Nah begitulah ya, AI yang level-levelnya itu bintang 3 itu begitu teman ya. Ini kita worker ini sedikit teman. Jadi gue pengen upgrade worker juga nih. Maybe worker gue upgrade di sini ya. Satu sini dah. Segitu dulu untuk kita upgrade worker ya, teman. Tuh, karetnya udah ada ya. 254 karet. Oh my god, man. Terus gua berarti akan ngebuat ini kan, small oil harbornya dulu nih, teman-teman. Nah, ya, udah gua buat small oil harbornya. Berarti kan kita harus nyambungin jalur keretanya dulu nih, ya kan? Jalur kereta ini dia ngebutuhin banyak juga loh bahan-bahannya, teman-teman. Gua kayak gini dulu tuh, sisa 51.
Cuman lagi dikirimin gitu loh teman. Bahan-bahan kita itu tuh habis, sampai sini aja udah habis tuh relnya ya. Tahanin dulu, uang kita juga 700.000, santai. Gua ke All to World dulu, gua pengen beli pulaunya sih. Wah, anjir, dibeli lagi sama dia. Lo gua beli lagi lo ya. Kurang ajar lo. Hah? Biarin lo sisa sedikit pulau lo. Nanti gue battle sama si Mbah ya. Gue pengen dapetin influence. Kita harus 200 residence. Kosong juga bagian sini bro. Kita tambahin aja. Yang penting lumayan dapat pemasukan gitu kitanya. Steel beamnya udah ada 7 lagi. Gue cicil lagi. Dia itu di mana sih tempat ini kita? Oh di sini ya teman ya. Sebentar, gue pengen lihat. Kalau misalnya ini gue tembusin saat... Oh bisa nih. Tapi material kita kurang guys. Bisa-bisa tuh. Terus kalau udah kita nggak buat ini kan, kita ngambil kopi nih teman. Kopi ngebus listrik sama light bulb. Light bulbnya itu belum kebuka ya. Tapi pocket watch ini udah nih. Oh gold udah bisa nih teman, gold. Baru tuh kita bisa ngebikin ini nih teman-teman. Kapal, perbanyak kapal. Tapi kalau nggak ada, belum bisa ngebuat senjatanya gimana teman? Sabar dong ya. Ada prosesnya nih, ada step by stepnya. Sabar aja bro. Udah pasti itu gua tambahin itu udah pasti. Tapi sabar aja dulu ya. Gue pengen coba ngebuat zoo pintu masuknya di sini gitu teman ya. Zoo kita gede nggak sih? Atau zoo itu di sini aja? Ini museum gitu. Kalau museum coba. Museum wah gede juga ya. Misalnya museum. Nah, kayak gitu loh, teman. Museum, zoo. Gue pengennya di sini nih, teman. Zoo, pintu masuk ya kan? Ini kebun binatang kita nih, bro, gitu. Anjay. Prepare aja dulu teman. Ini apa boy? Wih, buset. Wah, jadi lebih keren gini ya. Oh my god, ini apa nih? Musik, anjir ada musiknya guys. Hah? Ada tempat musiknya. Buset, hah? Wow. Wow. Kok tuh ya? Kok di zoo ada tempat musiknya teman? Camellia Garden apa nih? Garden apaan guys? Anjay, bisa kita modif-modif nih. Bangkrut, enak aja bangkrut. Tidak, saya tidak bangkrut anjim. Lu gila lu ya. Bangkrut dari mana? Gua gak ada yang murah lagi. Ampun, gua publish deh. Gak ada yang murah guys. Tidak. Gua tidak bangkrut, enak aja lu. Bilangin gua bangkrut ya. Parah banget guys. Nah, rencananya gini. Alright. Untuk mendatangkan turis-turis dulu nih. Ada musik akustiknya, guys. Di kebun binatang ada musik akustiknya, siap juga ya. Coba deh. Gua pengen kasih di sininya itu kayak pagar nanti. Jadi gua kayak gituin aja ya kan. Ceritanya bakalan begini, teman ya. Mana kapal saya ya? Kapal saya gue masukin dulu teman, steel beamnya. Oke. Masih minus 200 gara-gara koran ya. Itu koran itu mempengaruhi sekali girls. Sama itu juga ya, room itu sih. Room di kota awal kita itu tuh belum keisi pastinya. Itu juga teman yang jadi kendala ya. Nice. Ini udah bisa terhubung ya teman ya. Kalau gue buka gimana? Cuman kalau gue buka dia pasti 250 kita minusnya lagi ya. Tuh udah mulai bertambah lagi. Pasti di sono udah keisi ya. Di Old World pasti keisi teman. Roomnya pasti keisi. Mana tuh room gitu. Tuh keisi ya. Oke. Anak nanti dulu ya. Questnya nanti dulu. Sorry nih. Ini bukan gimana-gimana nih. Sorry ya. Nanti dulu deh. Gue lagi... Ini gue nih. Gue pengen buat kebun binatang ya kan. Lagi mempersiapkan aja dulu teman ya. Terus kalau begitu listrik itu di bagian sini ya teman. Electricity ini dia.
gimana ya caranya biar lebih cakep. Ini berarti gua pindahin satu. Kita isi rel kereta teman jadinya. Nih ya, mana sih? Oke. Ini gua kesiniin. Nice, sini kayak gini ya. Rencananya seperti itu. Terus di sininya listrik. Terhubungnya tuh kena ya. Terhubung sih. Berarti daerah sini terhubung nih. Tapi masih missing goods. Kita membutuhkan jendela lagi guys. Oke, ini ya tempat bicycle factory-nya ya. Banyak nih yang bisa kita koleksi guys nanti guys. Weh, cukup bro. Mantep bro. Cukup bro. Tuh banget ya guysnya. An explosion in one of your factories. Ya ampun, apa dah? Factory gua meleduk katanya guys. Ntar dulu. Apa sih? Hah? Oh, nggak bisa dipademin nih. Karena nggak kehubung jalan, teman. Tambahin dulu lah sininya. Nah, udah. Itu kita tinggalkan, teman ya. Gua lagi fokus ini loh. Jangan kau ganggu aku lah ya. Tempat botanical nggak sih, guys? Nih. Sikat nggak, guys? Eh, gua pengen ah tempat botanical. Isinya ada apa aja gitu? Oh, sama ya. Sama, ada musik-musiknya juga. Tapi ini apa? Empty slot. Ah. Oke. Nah, ini sih cocok, guys, kalau kita kasih modul musik di depannya gitu loh. Gue pengen coba datengin turis ya, teman-teman ya. Berapa sih ini? Kosnya 400 ya. Waduh, tapi aku belum ada loh, Genza. Belum ada ininya ya. Untuk kalau untuk kebun binatang belum ada. Cuman kalau botanical itu gua ada yang legendary itu. Ini tempat botanical ya kan. Ini tempat kebun binatang. Di sini museum. Nah, di sini apalagi nggak tahu kita teman ya. Kita lihat aja bro ke depannya gimana gitu. Ship under attack. Bener-bener dah. Ini arah mana sih? Oh, ini di sini. Tidak. Si nenek, tidak, cepet sini, ke sini cepet. Wah, anjir guys, kena gua. Dibegal nih sama dia. Kapal ini gua pembawa grain. Awas lu ya, gua buat nih kapal gua. Hah? Anjir lu ya. Gak berani lu. Huh? Sini lu anjing. Kita FK-in dulu dah teman-teman di sini. Gua ke Old World lagi pakai kapal kita yang ini untuk ngambil botanical nih teman-teman ya. Ke Gadam Island ya, kita ngambil botanical ya teman-teman ya. Terus untuk ini udah berjalan kah? Udah 177 guys. Mantep banget guys. Gua upgrade guys. Ini udah ngebikin kaca lo, cuman agak lama deh ya. Oh, baju berkurang coy. Buset, cuman sih kita ada bahannya ya. Wah. Sementara gue tambahin dulu nih kalau gitu teman, satu lagi nih. Ini nggak bisa nih begini nih ya. Ayo satu lagi. Kalau misalnya udah ada listrik sih udah cepet dia produksinya teman ya. Masalahnya kita belum ada listrik nih bro. Jadinya belum bisa cepet. Tuh, gue buka tuh ya. Nah, cepet-cepet dah lo, yuk. Jangan berkurang lagi dong. Aduh, parah banget guys. Oh iya, sambil gue juga ngambil ini deh. Gini. Kapalnya kita lagi butuh banget nih. Gue pengen ngambil botanical. Ini gak usah di escort. Ini kita masukin. Gue lagi butuh yang namanya. Ini kan gue bawa nih ke Crownfall, ya kan. Terus gue juga bawa jendela. Nanti yang dari Crownfall tadi, frigate-nya, itu kita bawa juga, teman. Bawa jendela lagi ya. Gue itu bisa ekspedisi botanical sih sebenarnya. Coba nih teman-teman ya. Belum deh. Belum bisa ekspedisi botanical teman-teman. Cuman zoo aja ya. Botanical itu berarti nanti ya. Untuk ngebuat itu harus ada ininya. Untuk ngebuat satu ini aja harus. Oke. Ya bisa dia teman-teman. Nah, kalau misalnya jendela bisa dia. Wow.
Kalau yang begini gak bisa dia teman. Harus ada ornamennya. Woi, keren juga nih ya, gue lihat-lihat ya sekarang ya. Harus ada ornamennya deh guys. Ini udah kisi lagi, Penny belum ya. Penny itu dia butuh apa nih, tempat Penny dia 10. Konkret kita ada 10 aja kaca ya, jendela tuh. Untuk ngebuat jendela, kayu sama glass. Kayu kita ada 600, glass kita gimana? Glass kita 300, berarti nanti gue akan tambahin lagi dong di sini tempat glass ya. Boleh sih, gue tambahin dulu sementara ya. Ini untuk glass kan, sand mine. Oke, sand mine-nya itu ada 300 di sini deh. Kita up ya, dia butuh 100 artisan kan. Oke, cukup sih teman. Cannot food udah mulai berkurang teman, lihat tuh. Ah my god, lagi ada ship under attack pula lagi. Tidak, jangan dulu dong please. Gue lagi pengen ngeliat cannot food gue nih. Tolonglah, tolonglah mengerti keadaan saya lah. Ini golasnya, oh ini berarti kurang tempat memprosesnya doang teman. Sempat memproses ini ya, canary. Cuman ketika nanti udah ada listrik teman-teman di bagian sini, itu udah cepet ini nih. Makanya kita bakalan adain listrik nih ya di bagian sini bro. Tempat makanan sebelahnya aja deh kali ya. Sininya aja lah buat makanan teman, canary-nya. Untuk ngebuat tempat kaca udah gue tambahin teman, santai. And then gue bakalan ngebuka ini canary ini, dia 100 maintenance cost-nya. Oke. Okay. Cuman makin berkurang terus karena apa? Makin berkurang karena ininya juga berkurang nih teman ya. Jadinya gimana nih? Yuk 8 yuk. Nah, bisa dia teman ya. Tempat canary kita guys di sini ya. Sudah. Jadi sudah gue tambahin tempat canary-nya 1. Ini oil power plant-nya. Kita cek lagi apalagi yang menjadi kebutuhan teman. Ini harus kita pantau ya. Beer-nya ada. Alright. Ini ya. Untuk snaps. Oke. Okay. Oh, sewing machine nih udah mulai berkurang sewing machine. Ini stabil steelnya. Tempat sewing machine lagi, satu lagi guys. Tempat sewing machine mana sih? Ini ya tempat sewing machine kita. Cuma nanti bakalan gua hapus sih temen. Iya bakalan gua hapus kalau misalnya power plant-nya udah ada gitu temen. Karena nanti kan dia jadi 200%, jadi lebih cepat. Jadi nggak perlu dua-dua lagi gitu. Lebih apa ya? Dananya itu lebih murah gitu jadinya temen. Kerjaan jadi lebih cepat juga. Kapal yang membawa botanikalnya, teman-teman, sama ini udah masuk nih, sama jendela ya. Misi apa nih kita? Nanti dulu deh. Nanti ya misinya nanti dulu. Gue lagi fokus yang lain nih. Tolonglah ya. Itu buat botanikal udah ya, teman. Terus jendela juga udah. Saatnya kita ngebuat tempat oilnya nih, teman. Cuman kita minus 400 is oke. Gua buka aja teman, dan gue pengen ngebuka ini nih. 1200 dia. Oh my god. No. Gue lagi minus 2000. Kenapa bang minus 2000? Karena di sini di pulau ini cuman gue beli dari madam doang nih teman-teman ya. Jadinya dia nggak ada tuh. Untuk roomnya udah habis dari madam. Kalau begitu Lord and Lady ya. Lord and Lady ini kita buat aja. Terus 3 gambut ini gue escort di sini deh untuk Lord and Lady. Nah, Lord and Lady itu gue pengen dia ngambil room juga deh. Room. Nah, di Old World gue pengen tempat transit nih, teman-teman ya. Transit dari sini ke sini. Ini karena masih membutuhkan rakyat-rakyat yang di sini juga gitu loh, guys. Ini kita rutenya kita benerin dulu ya. Lord and Lady, kirimin room. Let's go, udah di escort juga ya. Lord and Lady gue masukin itu di Old World. Ini kita ganti transit strip room. Ah, transit room ya. Gue kira gue lepas kayak gitu juga bisa loh teman-teman. Rupanya si madam juga ini ya,
mut-mutan juga teman-teman ya, ngirimnya mut-mutan dia guys. Padahal dia banyak juga loh dia ngejualnya gitu. Cuma mut-mutan ya teman. Di sini oke, okay. Tempat fur kita udah rusak ya, udah hancur kapalnya. Rupanya di cap. Oke, okay, gua ke cap lagi. Kita akan ngebuat di sini ada kapal nganggur enggak? Kapal nganggur. Oh, ini nih. Royal ini nganggur nih. Yang ngebawain kita tadi itu ya. Ini gua balikin lagi dia ke ini. Old World, ke Gadam Island ya. Nah, gini nih, baru bener nih. Oke, udah di escort nih, udah gua bagi teman, 3-3. Anjay. Escortnya 3-3, guys. Mantep banget. Coba gua lihat lagi di sini ah. Nah. Gua itu nyari itu, teman, nyari bendera putih, bro. Enggak ada, bro, bendera putihnya, bro. Gua udah cari-cari terus sini, teman. Gua gaca-gacain. Tetap enggak ada, guys. Parah banget, guys. Kalau di sini sih udah aman, pemasukan di sini tuh di Crownfall 2000. Kalau di Old World di Gadam Island berapa nih? 800 sih. Cuman kebanyakan dari pulau-pulau kita yang di sini misalnya tuh minus 400, teman-teman, terus di bagian sini. Di sini bahkan minus 1000 ya kan tuh. Karena di sini banyak tempat ininya nih, teman-teman. Kayak tempat cabe ini itu mahal banget dia 100. Hops itu berapa ya? 20 kalau hops masih murah. Cabe itu yang mahal, guys. Makanya di sini itu dia minus 1400 di pulau ini aja gitu loh. Ini kita dapat 35 koin dari satu engineer gini ya. Ini lumayan juga pemasukannya rupanya, teman ya. Coba deh gua paksa aja lah ya bicycle factory-nya. Ya, gua paksa. Tapi dia kenapa nih? Enggak terhubung, hah? Tidak terhubung, why? Oh my god. Dia enggak kesambung rupanya. Lo ya. Ayo. Udah nih, udah terhubung semua ya harusnya. Oh, nih. Nih. Ada kapalnya sih ini, anjir, buset. Wah. Buset. Ya. Ada dia ini, guys, patrolinya pakai kapal anjir. Ya hancurlah kapal gua begini, bro. Tuh, langsung habis, guys, sama monitor. Ship was destroyed. Buset. Ini patrolinya pakai beginian, bro. Gila, bro. Untungnya masih ada satu kapal lagi sih kita ya, kapal kita yang ini, teman-teman. Yang kita pakai tadi untuk ke Cap ya atau ke Crownfall gitu. Gua ngambil room dulu deh, enggak apa-apa. Si Madam enggak ngirimin. Padahal ada 150 loh dia, teman-teman. Ini dia, guys, kereta-kereta kita ya. Oh my god, please dong. Please lah, please man. Nah, untung aja. Mampus kamu ya. Apa kamu yang drop ini ya? Wih, apa nih? Wih, lumayan coy. Ini room, kapal room kita dulu deh. Berabe masalahnya, guys. Wih, listriknya udah hidup, guys. Mantap, listriknya udah hidup, teman. Di sini, guys, sudah hidup, guys. Ah, ini berarti gue pause aja. Kalau udah hidup begitu, ya kan? Nah, biarin ini aja, gitu. Ini juga udah nih, udah 200%. Ini sewing machine coba gue lihat. Sewing machine gue butuh nggak ya? Sewing machine. Nah, kita lihat dulu nih, ketika dia udah pakai ini, guys, listrik, guys. Mantap nggak dia? Still work, oke. Ini juga kena semua ya. Nice, mantap. Ini kena juga. Mantap di sini. Kena. Ini nggak kena. Ini tempat beras nggak kena, teman-teman. Coba sih, sampai mana sih kena ya? Oh. Tempat beras sama tempat kacamata nggak kena. Coba gue pindahin dulu ke sini, maybe. Terus gue kesiniin, kena nggak? Oh, kena juga. Kita pindahin aja, guys. Nah, biar kena semua gitu kan. Mantap nih. Sepedanya udah, guys. Sepeda kita, guys. Terus kalau gitu untuk canary sepertinya mana? Canary kita yang di sini ya. Ada juga kan di sini canary kita. Oh, ini nih gulas. Gulas juga butuh nih, temen ya. Gulas ini gua taruh kalau tempat makanan mungkin di sini deh. Ini juga gua pindahin dulu ya. Sudah saatnya kita pindah-pindahin, teman. Mantap. Oke.
Eh, kalau gua taruh sini bisa enggak? Enggak bisa, Bro. Cuman sekali mindahin 15.000, Bro. Coba gua pause salah satu ya. Mengurangi maintenance cost kita juga. Itu fungsinya dari listrik, guys. Ya, jadi satu aja udah cukup mungkin kayak gitu, teman. Sepedanya udah ada 8 giza. Is under attack. Di mana nih, Mam? Push. Oh, dia pengen nyerang harbor gue mana nih? Hah? Anjir. Gila banyak banget, guys. Buset. Anjir. Anjir dia nge-attack. Tidak. Wah. Dia nge-attack harbor gue yang di sini. Coy. Tuh, teman. Kalau gua enggak tambahin kayak gini, gimana tuh, teman? Rungkat kita, guys. Kabur deh. Sakit kan ini? Ini nih, sakit banget nih. Cannon tower nih. Gue tambahin cannon tower, guys. Ngeri banget dia udah nyerang make kapal kayak gitu, anjing. Buset. Lo ya. Bentar. Ini bahaya. Bahaya banget, guys. Si Mbah udah bahaya banget nih. Gak bisa nih. Bentar. Gua kirimin dulu yang namanya persenjataan. White. Ini bahaya banget nih. Udah pulau gua dikit mau diserang pula sama dia. Kurangan ini doang ya. Bata ada 17 bata juga deh. Ambil bata juga. Mana bata kita? Come on, men. Waktu, men. Berapa ya, men? Yuk. Kita kirimin bata juga ke sini, guys. Paling tidak cannon tower ini sakit banget untuk ke kapal-kapal yang itu ya, teman-teman ya. Kapal-kapal baja. Kuat banget dia. Dan juga ini murah ya. Jadi saran gua kalian ambil ini aja. Kalau untuk pertahanan itu ya, di mix dengan 2 flame tower aja cukup, teman-teman. Oh, dia itu sebenarnya pengen ke sini, guys. Kena tembak sama ini kita terus nih. Dia pengen jualan sesuatu, intinya kayak gitu, teman-teman di sini ya. Cuman ketembak sama kita terus dia di sini. Akhirnya dia bawa kapal-kapal perang dia. Gua ke old world lagi, gua pengen nambahin ini lagi, guys. Tambahin sampai 80 orang, teman-teman ya. Di sini. Oke. Penny-nya udah keisi, guys. Mantap sekali, guys. Penny-nya sudah terisi, guys. Berarti ini bisa gua push untuk ngebuka kopi ya. Kita push watches juga bisa nih. Gua push deh. Gua buka, guys. Aha. Madam baru ngefulfill, lama banget ke madam. Gua pengen buat 3 gunboat lagi. Lumayan lah ya untuk nge-escort gunboat. Escort kapal kita yang ini nih nanti kita pakai untuk ngirimin cotton. Ini kalau gue pengen upgrade lagi bentar. Butuh 2 ini 8. Oke. Ini gue upgrade lagi sampai kebuka kopi. Belum kebuka kopinya, teman. Gue upgrade ya. Belum juga kebuka kopinya, berarti gue upgrade ini. Gua upgrade ini dan gua upgrade ini. Masih belum kebuka, tapi ditunggu saja dulu ya sampai terfulfill dulu semuanya. Baru nanti kebuka nih, teman-teman ya. Alright, coba gua lihat untuk bagian cannery naik ya malah ya, walaupun satu dia naik, teman-teman. A competitor's island withstood an attack. Ini juga naik. Ini di stabil sewing machine-nya. Cuman kalau untuk engineer masih butuh sewing machine nggak? Masih ya engineer. Yang penting kita memenuhin kebutuhan dari para engineer kita sampai paling bawah dulu, teman-teman. Baru kita bisa deh. Invasi bisa kita. Udah kebuka nih kopinya, teman-teman. Sama watches-nya udah kebuka ya. Pocket watches. Dia butuh gold kalau watches ya. Bentar. Kita lihat watches itu dia butuh gold. Kita ada glassmaker-nya, ada. Mana glassmaker kita? Ini menurun ya. Makin menurun. Kenapa bang menurun? Karena produksinya cepat, teman-teman. Jadi nggak imbang dia. Kayak gitu. Jadinya kita harus ngambil lagi dari pulau ya. Glass. Gue pengen ngeliat glass. Dia naik glass-nya, teman-teman. Berarti cuman butuh ini doang, gold doang ya. Gold ini, goldsmith itu bisa kita buat nih. Ini berapa? 750 untuk ngebuat goldsmith-nya, teman-teman. Oh my god, man. Di sini aja lah. I'm confident it's ready to go. Goldsmith.
Oke. A fire broke out. Oke, mantep ini. Gua pengen tahan dulu ya. Biar kita apa gua naikin 5% ya? Ini lagi bagus semua nih korannya. Biarin aja dulu ya. Tapi enggak nambahin. Kalau gold berarti gua akan ke New World, teman-teman ya. Kita pengen ngemenuhin ini dulu ya kan, watches-nya sama kopi. Oh, bisa nih langsung nih teman, bisa. Kita ngebuat tempat kopi di sini sama gold. Gold itu di sini ada, gold enggak? Di sini enggak ada gold. Gold ada, teman. Oke. Gua pengen ngebuat tempat gold dulu ya. Ketika engineer udah kepenuhi, gua bakalan di sini lagi, teman. Gold deposit. Oke, ini dia. Gua build mine. Terus gua build dulu ya. Ini gua kayak giniin, teman. Oke. Terus ini tersambungnya sini ya. Aisyah, gak bisa teman. Hah? Harus lewat sini kah? Bro, dek. Lewat sini kah Maniza? Oh iya Maniza. Gua tambahin dulu. Terkena ya dia. Butuh banyak worker kata dia. Gua upgrade aja obrero yang ini sama yang di bagian sini. Atau gua upgrade dulu semua ya. Cuman dia membutuhkan lagi yang namanya Jurnalero. It's okay, gua bisa tambahin lagi, guys. Santai, bro. Sini dan di sini. And then ini gua tambahin sini dan di sini. Let's go. Terpenuhin lah ya semua ya. Kejangkau lah ya. Guys, gua buka enggak sih, teman-teman, ini botanical? Gua buka deh, teman-teman. Gua pengen nyicip satu aja, guys. Tempat botanical ya, guys ya. Ini berapa sih 100 ya? Oke, okay, gue buka tempat botanicalnya satu, teman. Terus ini berapa dia? 400. Nah, sisa 500 kita, guys. Yang penting gue pengen datengin turis dulu. Terus gue pengen ngebuka ini. Ah, attractiveness-nya jadi 50 di sini. Coba kita cek plans-nya itu apa. Kita yang kita buka ini ya. Oh, nggak masuk, guys. Satu grup ini kita jadi plus-plus gitu. Obrero udah koloni, berarti udah 600 di sini, teman. Oh my god, airship, guys. Untuk ngebuat airship, bentar aku pengen cek dulu. Dia itu butuh yang namanya 10. 10 aluminium. 10 aluminium bauksite, mine. Sini, di sini, ini ya. Bauksite. Anjir, 400, bro. Buseh. 500 ininya, guys. Nanti dulu, mahal. Mahal, mahal. Jadi engineer kita penuhi dulu saja ya. Mahal sekali, mahal. Buat untuk balon udara, mahal. Langsung rungkat, langsung tamat kita, guys. Ya. Kalau kita paksakan itu langsung rungkat, langsung tamat nih. Gimana? Mau langsung tamat apa kita, guys? Ya? Karena kita banyak pembangunan yang kita bangun tuh di kota per kota kita. Jadinya wajar segini, teman. Nah, tempat kopi nih. Oh, beda lagi kalau di sini ya. Stemnya itu. Alright. Tempat kopi, guys. Sudah ada tempat kopinya nih. Kita bikin berapa ya, teman? Gua bikin di sini karena masih ada slot gitu kan. Kita giniin aja deh karena masih ada slot gitu, sayang, guys. Ini masih ada beberapa slot kan? Ya. Yap. 7. Nice. Tempat kopi ini gue buka dulu, teman. Terus ini kita buka. Ini 100 ya? 25. Oke. Okay. 25 ini 150. Terus ini gue perbanyak langsung gak sih, teman? Perbanyak langsung deh. Masalahnya kan kita bakalan ngeimpor. Ngeimpor kemana, guys? Ngeimpor ke Old World ya, atau ke Cape tuh ya. Terus berarti gua butuh 2 kapal ini. Jadi kita ngambil gold terus transit ya. Oke, ini udah gua bisa masukin. Gua mau bikin pertahanan lagi di sini, guys. Tambahin lagi deh sini. Nah, lebih kuat dah di situ ya.
ini dia gua suruh untuk ngebawa yang namanya gold ya, untuk kopi juga. Oh iya, untuk kopi juga bang, jangan lupa bang. Oh iya juga ya teman-teman, benar juga guys, buat kopi juga guys. Aduh, buat kopi juga ya guys ya, berarti gua buat 3 guys, kita buat 3 guys. Nah ini ya, 3 or 4 ya, 3 ya, 3 cukup, 3 cukup. Terus gua pengen ngebuat nanti, udah pengen ngebuat steamship yard. Kita lihat kopi di New World udah ada 22 teman-teman, berarti ini dia keisi ya. Ya dia keisi teman-teman, mantap banget ya. Oke, tadi gua skip teman-teman, jadi gua udah nggak buat yang namanya rute-rute ya, penambahan rute-rute, yaitu adalah rute dari kopi, terus rute dari gold ore kita nih teman-teman di Transit Island ke Crownfall ya. Terus dari New World juga udah gue buat nih. Jadi gue tadi ngebuat 4 kapal teman-teman yang mengirimkan yang namanya kopi dan gold ore. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini dia, ini kapal kopi kita nih guys. Anjay, kapal kopi kita nih bro. Cuman di sini teman-teman itu selalu kekurangan yang namanya room ya. Sedangkan room itu dia lagi berjalan di, ya lagi di old world lah ya, lagi ngambil ininya teman-teman, resource-nya lagi diambil, resource-nya di sono teman-teman. Terus di sini dia kan membutuhkan, nanti ini kan kepenuhi nih kopi sebentar, pasti dia langsung terpenuhi nih kopi nih teman-teman ya. Gold di sini udah masuk teman-teman, gold ya, mana nih gold kita, sudah masuk sebanyak 58, jadinya lumayan lah ya. Nah kita lihat dulu nih kopi nih, kopi kita guys, tadi lumayan lah ya, kita banyak yang kita buat, yang kita bangun teman-teman ya tentunya ya. Terus untuk dari pemasukan dari public mooring kita itu sebesar 1918 nih teman-teman ya. Wow, oh, bisa di upgrade coy. Hah? Kalau di upgrade gimana nih? 10.000 ngupgrade-nya, teman-teman. Coba. Anjim. Keren, bro. Oh my god. Keren, guys. Public mooring-nya. Wow, ada hotel juga. Buat hotel. Hah? Ada hotel, guys. Hotel, guys. Mana tuh, guys? Turis. Oh my god, hotel, guys. Ada bus stop, guys. Apa nih, guys? Anjay. Alay dong bang, iya guys, mohon maaf ya guys ya, gimana lagi guys. Ini nih, wih, ada ininya loh, bus stop itu gimana cara pakainya teman-teman? 120 dia, hah? 120 teman-teman, bus stop kesini gitu, atau gimana? Iya kan? Tapi di, wow, hotel guys. Wah, tapi ini mah di next episode anjing gak sih? Wah, anjay. Keren, 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 keren. Mantap. Oke, berarti di sini dia udah masuk lah ya. Ini room berkurang. Kalau room berkurang, pastinya ininya juga berkurang ya, pemasukan kita. Cuman it's okay, gak apa-apa. Karena kita nanti mungkin lah di next episode udah bisa ngebuat kapal kargo teman-teman. Jadi di episode kali ini gue memang pengen memfokuskan memenuhi dulu ini ya, sampai kebuka semua dulu, seperti itu guys. Alright, kalau begitu gue akan ngebuka yang namanya pocket watchesnya ya. Di sini dia akan membutuhkan yang namanya ini nih teman-teman, goldsmith dulu. Oke, goldsmith. Nah ini goldsmithnya dulu. Terus kita akan ngebuat yang namanya clockmakernya juga nih, 1400 nih untuk clockmakernya teman-teman. Kita penuhin dulu ini nih teman-teman, biar koinnya masuk dulu nih. Ya enggak? Biar koinnya masuk dulu nih bro. Yang butuh kopi kan cuman ini doang ya. Cuman engineer, berarti engineer bisa gua tambahin lagi deh sebentar. Tapi kita lihat dulu, ininya udah naik, bajunya kuat-kuat gimana? Kuat distabil sih kuatnya teman-teman. Bahan-bahannya ada ya, bahan-bahannya itu ada. Alright, gua up dulu ya, up dan up. Oke, mantap banget ya. Tuh lihat tuh roomnya habis. Jadi
Jangan bingung kalau misalnya ininya berkurang ya. Tapi pemasukan asli kita untuk di kota ini itu sebesar 3.000 guys. Gua up dulu. Terus ini gua up juga. Ini gua up. Ini gua up. Dah, berarti kopinya udah ya. Roomnya belum. Terus gua pengen ngebuka. Oh, bentar lagi nih. Ayo dua lagi, dua biji lagi, bro. Dua biji lagi kebuka nih, bro. Nah, kebuka guys. Electricity kita. Alright. Waduh, ini kalau misalnya gua isi sih, duh, jadi minus ya. Cuman gimana guys? Gak ada ini lagi kita. Soalnya ini happinessnya berkurang. Pasti gue minus parah nih. Pasti teman minus gue. Gue gak bisa lagi. Ya udahlah, minus lah kita. Hah? Gak minus? Oke. Tidak minus guys. Belum ya. Gue pengen ngebuka ini. Oil power plant minus 400. Oke. Sip. Sudah terpenuhi listrik guys di kota kita nih. Alright, berarti sebentar, belum bang. Belum itu bang. Iya ya guys ya. Aduh lupa guys. Nice, oke nih. Udah nih pasti. Tersambunglah kalian ya. Tersambunglah. Ini berarti plus 2 engineer. Ya gak apa-apa. Kita ngeplesin 2 engineer dulu teman. Masuk lagi ya. Roomnya udah masuk lagi nih barusan nih. Oke, aman. Naik lagi. Cuman agak lama sih memang dia ngebawa ininya ya, roomnya. Gitu guys problemnya. Memang 1800. Hampir 2000. Gue pengen ngebuat clockmakernya. Ah, ya enggak. Dia butuh listrik. Kan ini kesambung bang, listrik ya bang. Oilnya habis bang. Oh iya guys, oilnya habis ya. Lama banget dia ngiriminnya. Let's go boy. Jangan lama-lama boy ngirimin oilnya boy. Masa lama banget Anda mengirimkan oil ya? Apa gue harus upgrade lagi nih? Gue upgrade lagi guys tuh. Sampai segitu dia. Ini gue buka dulu deh. 50 kan 8000 tapi satu. Oke, satu lagi deh. Dah segitu dulu ya. 1200 pemasukan kita teman-teman. Nanti tambah watches plus 45 ya. Ini kita tunggu dulu listriknya. Gue bakalan gak buat light bulb. Light bulb dia hanya membutuhkan ini aja nih, filament factory-nya teman-teman. 700 dan ini 1000 ya. Oke, berarti gue akan ngebuatnya di bagian sini aja ya. Filamen ya, sini dan ininya gue taruh di sini aja. Jadi pelan-pelan sekali kita, yang penting terpenuhi dulu. Listriknya udah hidup guys di bagian sini. Wih, mantap. Listriknya sudah hidup bro di bagian sini bro. Tuh, terpenuhi guys. Tinggal ininya doang nih yang belum terpenuhi ya, pocket nih, pocket watches belum terpenuhi. Gini deh, gue pengen ada ya untuk sementara dulu biar roomnya nggak berkurang drastis gitu teman-teman di sini. Gue pengen tambahin satu kapal lagi deh, satu kapal lagi untuk apa bang? Untuk ngirimin ini lagi teman-teman. Room dari Old World ya. Jadi ada dua route. Bukan dua rute ya, dua kapal yang akan mengirimkan room. Jadi kita itu 300 gitu loh. Sekali narik itu 300 dari sini ya. Seperti itu guys. Karena kita belum ada yang namanya kapal kargo kan. Oke, watchesnya udah mulai bertambah nih. Oh my god, sudah mulai-mulai teman-teman. Sudah mulai guys. Ini light bulb. Light bulb gua bisa mulai ngebukanya deh ya. Tapi dia missing. Oke. Gini. Gua ke Old World. Tadi gua pengen ngejual sesuatu, teman-teman ya. Ini. Nah. Kita pengen jual ke seperti biasa ke ini. Anak, teman-teman. Ini berapa sih? Kalau gua beli 8 juga sama aja ya. Uang kita banyak berkurang karena apa? Karena kita banyak melakukan pembangunan di episode kali ini, guys. Ya kan? Makanya sisanya segitu. Harganya mahal-mahal sekali ngebangun teman-teman. Kayak ini ya kan. Terus untuk ini juga, untuk zoo aja dia 16.000. Terus untuk ini tadi gue upgrade itu berapa tadi gue upgrade? Gue gak ngeliat-liat guys. Yang penting gue ada duit yang bisa di upgrade, gue upgrade. Kayak gitu kan. Weh, sudah mulai terpenuhi guys. Mantep guys. Tinggal bang. Bang berapa nih?
Gue ngebuat 100.000 bangnya. Berarti bangnya itu di next episode. Listrik guys, sudah ada nih listrik nih. Yuk, kita jalan-jalan bentar deh. Wih, kok sekarang mukanya buram nih. Jadi disensor apa mukanya mereka nih guys? Hah? Apa belum krender? Kayaknya belum krender apa nih? Nih, udah nih. Tuh. Wih, gila guys. Wih, abang ini bawa ini nih. Bawa foto. Siapa tuh? Itu kan foto si Ujang. Gue bukan Ujang lagi nih bro. Dibawa guys dari season 1. Masih gak bisa move on dia dari Ujang temen-temen ya. Halo pak, wih. Bapak ini guys. Udah tua ya, pakai kursi roda jadinya temen. Wah, ya rame banget kota kita guys. Mantap sekali ya. Gue ke old world lagi, oke. That's the going price for contraband. Kita balikin. Gue balikin atau gue langsung aja deh, langsung ke sini. Langsung ke sini bang. Iya, langsung gue pakai ini aja teman. Ngirimin room karena krusial banget room ya. Karena sekarang pemasukan terbesar kita itu dari Crownfall ya. Jadinya krusial banget. Jadi kapal yang ada dulu kita pakai seperti itu guys. Nanti nextnya itu gue bakalan ngebuat kapal kargo. So berarti gue akan ngebuat dulu rutenya. Rute. Nah ini rutenya udah gue tanda-tandain ya, 1, 2 kayak gitu guys biar nggak bingung ya. Ini kenapa nih dia? Kayaknya bahannya nggak ada. Agak lama bahannya teman-teman. Nah dari sini kita ke Crownfall. Kita ambil yang namanya room ya kan? Room 150 dia teman-teman ya. Endeavor 3. Yes, Endeavor 3 kita masukin ke ini. Let's go ya. Jadi di sini. Nice, Endeavor mana Endeavor? Ini dia, teman ya. Langsung dia. Krusial, krusial, masalahnya krusial. Tidak bisa, guys. Masalahnya krusial banget. Ini roomnya di sini ada berapa roomnya? Roomnya ada 422. Berarti di sini nanti gua pause dulu untuk roomnya ya. Jadi kita pause dulu untuk room di bagian sini dulu nih, krusial banget nih. Masalahnya seperti itu, guys. Uang 187 gua akan ngebuat tempat light bulbnya ya. Filamen dulu. Filamen, alright. Filamen udah. Ini kebutuhannya kan ini ya, glass juga sama glass. Mana glass kita? Glass ada. Alright, gua buka. 1000. Nice. Berarti terpenuhi semua ya, kecuali guys, udah semua nih. Untuk di bagian sini berarti udah semua, kecuali happiness-nya yaitu bang ya. Bangnya belum terpenuhi. Bertambah 2. Listriknya mati. Mati lampu bro. Oh my god bro. Mati lampu bro. Tidak bro. Mati lampu dia bro. Lama banget ya. Berarti harus ada 2 rute nih guys. Untuk ke arah sini juga ya. Sudah full guys. Terpenuhi teman. Mantap banget nih ship under attack kambing. Udah boy. Boy jangan tengil boy. Udah boy. Yuk sini boy. Let's go boy. Udah terpenuhi semua nih boy. Kecuali ya, kecuali apa teman? Ini gua upgrade berapa ya? 150.000. Ah, nanti dulu. Nanti dulu deh. Ini artisan, gua upgrade dulu ke artisan nih. Ini juga. Kita kekurangan worker, teman. Oke. Kekurangan worker ya. Upgrade deh. Sini lagi temen. Ya. Tapi kita sudah kekurangan yang namanya farmer lagi guys di bagian sini ya. Gue pengen pakai farmer residence aja deh, ini aja. Kita pakai farmer residence, gue pengen di bagian sini aja lah dia lah. Sini aja temen ya. Sementara aja kan farmer residence. Ini biar terpenuhi aja gitu. 300. Tuh. Gue buka. Buka. Buka.
Loh. Mana itu? Aman dong ya. Udah aman semua sih, teman-teman. Tuh. Aman, aman, aman. Cuman room kita makin berkurang. By the way, kapal mana nih? Kapal kopi. Hah, kapal kopi enggak ada, enggak bawa kopi dia. Anjim, enggak bawa kopi dia, guys. Oh my god, man. Dia tidak membawa kopi lagi. Tidak. Habis kopinya, teman-teman ya. So, berarti sudah terpenuhi semua untuk engineer kita, kecuali bank, teman-teman ya. Ya nih, kecuali bank. Untuk kapal-kapal dari New World dulu deh ya. Kapal-kapal dari New World. Ini dia di mana nih? Tailwind. Oh, berarti gua harus ke sini aja, teman-teman. Kita ke bagian sini, bagian transit ya. Kita lihat nih kapal-kapalnya. Ini kapal apa? Ini kapal Tailwind. Oke, Tailwind gua ganti namanya Arjuna. Thank you buat teman yang menyarankan namanya Arjuna. Terus namanya ada Bima ya. Ini mah untuk ini. Kapal-kapal yang enggak mudah hancur itu. Nah, ini nih kapal-kapal lintas, teman-teman. Anjay, kapal-kapal lintas enggak tuh. Ini adalah Bima. Bima. Oke. So, dua kapal itu dulu ya, Arjuna, Bima. Lord and Lady ini kapal ini kita nih, kapal untuk dalam region nanti, untuk kapal yang khusus kapal-kapal di luar region nih. Nah, ini nih African Queen. African Queen ini namanya Sadewa. Oke. Sadewa, Arjuna. Kapal oil, kapal oil. Kayaknya ada yang jual kapal oil deh di sini. Ya, ini guys. Kita beli enggak sih? Kapal oil ya, temen ya. 300.000, 2. Oke, gue beli dulu deh. Gue pengen ngirimin oil, teman. Ini kita kesiniin aja. Ini kan 1200 ya? Iya. 1200 dia oilnya, guys. Ini kapal oil. Dia kita kasih nama Depanzer. Oke, kapal oil yang kita beli ya. Jadi kita ngebeli dulu kapal oilnya, teman ya. Anjay, untung ada gua duitnya, guys. 300.000, bro. Lumayan ya, bro ya. Kapal kargo sih, dia nggak jual kapal kargo. Kesel banget gua, teman-teman. Gua dari tadi ngeliatin itemnya. Kenapa dia jelek-jelek gitu loh itemnya. Tuh, income per house aja minus 10%. Untuk apa minus 10%, bro? Saya butuhnya yang ship under attack. Naikin 40% gitu loh. Ship under attack. Apa sih? Oh, cuma lewat doang. Oke. Okay. Aman aja, teman. Kapal oil kita, guys ya. Oil tanker kita. Ini berarti gua akan membuat rute. Create route. Oil rute dari sini dia kita kirimin ke cap. Ke sini ya. Kan ambil nih 400 ya. Oke. Ini Depanzer. ACC aja. Let's go, guys. Tapi kenapa? Hah? Kan dia loot ya, terus unloot. Loot. Oh. Ini loot, ini unloot. Gitu, Bang. Iya, guys, lupa. Mohon maaf, teman ya. Aduh. Berarti gua dari ya, kita biarin dulu deh. Kita biarin dulu deh di sini ya. Kita biarin dulu kayak gitu, teman. Nah. Depanzer udah ngirimin ini ya. Oil ya. Anjas, bentar dulu. Kamu rutenya iya, jangan kayak gitu, bro. Tidak. Ke sini. Jangan lewat situ dong. Mumpung-mumpung, guys. Mumpung-mumpung. Mana dia lewatnya, mana? Sini ya. Jangan lewat tempat itu, Alonso, teman. Bentar dulu. Tuh lewatnya tempat Alonso banget dia. Rutenya kita benerin. Ini parah banget, tempat Alonso banget dia mau lewat tuh. Iya, udah gua ACC. Nah, gini dong. Jangan lewat tempat Alonso, Bang. Kamu ngantar nyawa ke situ, Bang. Jangan lewat tempat Alonso ya, Bang ya. Let's go, jalan lagi Depanzer ya. Kita kirimin oil Depanzer ke sana ya. Alright, mantap banget dah. Mantap banget dah. Terus di sini gua udah pengen ngabuat
Ini kan butuh listrik nih di sini juga nih teman. Oil power plant ya kan. Ini ada sih, ada 1000 sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa deh, kita kirimin juga nggak apa-apa ya. Cuma nanti kalau misalnya gue pengen ngebuat kapal kargo, dia membutuhkan ini nih teman, steam motor. Steam motor dia membutuhkan beras. Aduh, apa sih? Please lah. Oh, aman. Ya, aman. Aduh, Alonso lagi di belakangnya bro. Gede banget. Ayo, ayo, ekspor aja. Terus, 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 terus. Jalan, 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 jalan. Udah, biarin, hirauin aja. Hirauin aja ya. Wah, hancur kapal gua tuh. Enggak. Gua lagi pengen ngebuat ini loh, jadi ganggu dulu lah. Astaga, masih kah? Yah, yang lain lagi, apa sih? Ini kapal apa? Wah, Alonso bener-bener. Lu bener-bener lo Alonso, sini lo. Lu sini lo, gua tembak lo. Lo ya. Mampus lo. Lu bener-bener lo ya. Bener-bener pengen ngerusuh lo ya. Ini bukan perairan lo bro, perairan gua nih. Tembak dong. Tembak, lu bukan nge-escort Alonso anjir. Tembak. Tembak. Tembak bro, tembak. Ship under attack. Mana dia? Ah, ditembak lagi dari belakang. Wah, gila. Bener-bener Alonso nih. Destroy itu dia. Lo ya. Kita lihat ini dulu, guys. Lo ya, mampus. Nanti gue buat gunboot lagi ya, sampai 5 deh. Coba gue buat 5. Oh. Dah. Coba ini. Kan? Ah. Udah sekarat kabur dia. Jangan gitu dong. Battle kita. Woi. Battle bro. Enggak gitu bro. Ah. Ape lah. Battle bro, kalau battle. Gunboot kita hancur teman, tapi it's okay, kita udah buat lagi kok ya. Tadi kita sampai steam motor ya teman. Sebentar, steam motor. Beras, dia membutuhkan beras. Beras kita ada nggak sih? Beras ada 164 berasnya teman. Terus bisa kita jadiin ini nih. Ya, motor. Bisa nih. Kita buat juga gak sekarang, teman? Buat deh ya. Tapi gue pengen agak awet listriknya. Jadi di bagian sini aja dulu kita ngebuatnya, guys. Ya, biar awet aja dulu gitu, guys. Karena kita belum... Ya, lumayan settle. Cuman belum settle-settle banget gitu, teman. Ini berapa? 1800. Ya udah, gak apa-apa. Nah, itu kan pemasukan kita jadi segitu tuh, teman. Iya juga ya. Tapi nanti kebuka juga nih oilnya di sini. Iya juga ya. Ya udahlah ya teman ya. Ya udah nanti kita pindahin aja ke bagian sini gitu. Kalau khusus perkapalan ya. Tapi nanti ini gue buka deh di next episode ya. Kita nggak buat fokusnya ke cargo ship dulu teman-teman. Biar resource-resource yang sampai di tempat kita itu cepat gitu. Jadi kita nggak was-was lagi gitu bakal kekurangan-kekurangan gitu teman-teman. Ini bisa upgrade resident apa nih? Hah? Upgrade resident ini upgrade ke investor atau gimana? Investor teman-teman ini. Ini mah investor coy. Oke. Investor ya. Bang udah kebuka guys. My god. I have every right to have. Oh, bang belum kebuka. Cuman ini udah sampai investor ya. Satu doang kita cicil, guys. Kita coba dulu satu ya. Ship ke investor. Ship constructed. Oke, ini udah ya. Berarti gua sudah mencoba untuk ke investor ya. Mantap nih, teman.
So, kapal kita bakalan banyak nih ke depannya. Kalau kalian pengen menyarankan nama kapal-kapal lagi, silakan ya, teman-teman. Siapa tahu ada yang kelewatan sama gua ininya, ya kan? Saran-saran dari kalian ya. Mohon dimaklumi ya, teman-teman ya. Nah, ini lagi kebuat, berarti gua tunggu dulu ya untuk steam motornya gitu, teman-teman. Kalau kita udah ada kargo ship ini kan dia ada 6 tuh, 6 kargo tuh. Jadinya mantep banget untuk lintas. Itu dia nih, wow mantap. Kita udah gak pakai kapal kayu itu lagi guys untuk ngirimin barang-barang udah. Gitu deh, udah aman. Udah gak ngikut-ngikut arah angin lagi, udah kebut aja dia udah pakai mesin kayak gitu teman-teman ya. So ya teman-teman, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di Anno 1800 kita. Kita akan melanjutkan di next episode. Dan seperti biasa guys, jangan lupa kalian untuk klik like, subscribe, dan juga nyalain notifikasi dari channel Fantasel biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang Fantasel upload. So go Fantasel and so see you on the next video. Bye-bye.